makin paham, makin sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai tenggelam. Yang dimaksud dengan kondisi tenggelam adalah kondisi di saat seseorang mengalami kesulitan untuk bernafas akibat terendam di dalam air ataupun cairan lainnya. Kondisi ini jika tidak ditangani dengan cepat akan berakibat fatal. Yang kedua adalah kondisi hipotermia. Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh di bawah nilai normal. Suhu tubuh manusia normalnya di 36 derajat. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa tenggelam. Yang pertama, pastinya tidak bisa berenang. Yang kedua, kelelahan saat berenang. Jadi mungkin sebenarnya bisa berenang, tapi karena kondisinya lelah, jadinya bisa tenggelam. Yang ketiga, kondisi panik. Jadi panik dia di dalam air, jadi dia tenggelam. Yang keempat, mungkin terbawa arus. Jadi kalau misalnya kondisinya dalam sungai, terbawa arus bisa berpotensi tenggelam. Yang terakhir, bisa dikarenakan kondisi obat-obatan atau pengaruh alkohol. Gejala yang timbul setelah tenggelam pada korban yang tertolong, pada korban akan tampak gelisah, linglung, lalu bisa timbul batuk-batuk, muntah-muntah, nyeri dada, sesak nafas juga karena tenggelam, lalu setelah itu juga timbul kebiruan pada kulitnya, bisa bengkak pada area perut, atau mungkin dalam kondisi tidak sadar. Bagaimana kita menegakkan diagnosis pada korban tenggelam? Yang pastinya kita pertama akan melakukan anamnesis. Anamnesis itu kita akan menanyakan, mungkin ada saksi mata yang melihat apakah memang korban tenggelam atau tidak. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan apa saja? Yang pertama bisa berupa rekam jantung untuk memastikan apakah ada gangguan irama pada jantung. Yang kedua, foto ronsen dada untuk memastikan paru-parunya apakah cedera atau tidak. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan cek darah untuk memastikan kondisi darah dan elektrolit tubuh. Yang keempat, pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan CT scan untuk memastikan apakah ada cedera pada otak ataupun paru. Nah, udah pada makin paham kan mengenai kondisi tenggelam? Jadi, makin paham, makin sehat.